Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Wapak rasa sebab sangat dapat menunaikan ramai yang PM kat Wapak TV. Bila lagi nak interview seorang artis yang kacak, yang sentiasa awet muda. Saya juga antara jutaan peminat beliau. Inilah yang saya hormati, yang saya sayangi, Datuk Syed Subri. Apa khabar, abang? Alhamdulillah. Maintain dulu, abang. Maintain dulu, abang. Post dulu. Sebenarnya Datuk tak bagi saya panggil Datuk sebab kita dah kenal lebih daripada berapa tahun, Datuk? Lebih 20 tapi saya tetap hormat sebab beliau merupakan seorang insan yang merupakan my idol. Abang will do. No, Datuk. Bagi abang. Okey, nampak tu? Mana saya terpaksa panggil abang, ya. Okey, abang. Pastinya ramai peminat tertanya-tanya, ya. Ke mana, apakah perkembangan terkini, abang? Di mana abang menghilang ni? Tak hilang. Saya masih aktif. Untuk persembahan apa ni? Private functions. Untuk BBIP, ya? Cuma kan kita MCO betul. COVID ni 2 tahun. Jadi kuranglah, tak ada langsung. Okay. Ramai yang tertanya-tanya, tak ada ke apa kata abang nak comeback balik dalam industri sini kerana mereka rindu dengan abang. Buat rekaman, you mean? Buat rekaman single belum baru ke? Belum ada bincang lagi lah untuk semua tu. Jadi insyaAllah kalau ada rezeki dan ada material lagu yang sedap, saya akan buat comeback. Okey, sebenarnya Wapak ada 2-3 benda yang ingin Wapak tanyakan dengan abang, ya. Baru-baru ni abang kata mengalami stroke. Kan, apa perkembangan terkini, abang? Stroke still rasa kebas ni. Tak rasa apalah. So, kalau main gitar, main main instrument is gitar. Gitar langsung tak boleh lah. Kalau mana piano, kesan daripada keyboard, penyakit tu, ya? Ya. Kalau keyboard, makan tak rasa. Makan tak, sebelah kiri tak rasa. Apa harapan abang dengan penyakit abang ni? Harapan tentunya untuk kesembuhan lah. Kesembuhan kau boleh sembuh cepat, kan? Okay, kita sama-sama doakan semoga insan yang kita sayang ini dikurniakan kesihatan yang baik dan dia kata dipercepatkan untuk sembuh. Betul tak, Datuk, ya? Okay, pastinya Datuk Datuk rasa macam Datuk lagi. Yalah, semangat atas saya, ya, abang, ya. Bila abang dah peluk-peluk dengan semacam bangga sangat, kan? Okay, pastinya abang rasa macam selepas berlakunya peristiwa tersebut, abang mengalami penyakit stroke. Apa yang kesedaran yang abang kata ada pada diri abang? Sebab kesedaran itu sejak saya buat jantung tahun 2012, saya bypass. Dah datang banyak kesedaran. Ingin banyak menolong orang, bersedekah, nak banyak berdoa, ya, zikir lah kalau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, abang. Maknanya daripada situ abang rasa macam apa kata? Akhirat juga penting, tu tak, abang, ya? Okey, pastinya abang ada perancangan, ya, untuk kata kesihatan abang, ya. Adakah abang kata macam rawatan? Masih abang kata rawatan tu masih tak berlakon? Rawatan masih lagi berjalan, cuma sebab MCO darurat hari tu kita MCO, lepas tu saya berhentilah. Berhenti sekejap untuk buat rawatan ni, takut COVID, kan? Betul. Bila buat rawatan, masa sentuh kita, sentuh badan semua, kan? Jadi kita stop for a while. Akan disambung semula lepas ni lah. Okay, kami semua doakan semoga abang diberikan kesihatan yang baik, abang, ya. Amin. We love you, abang, ya. Okay, pastinya abang ada sesuatu yang ingin abang sampaikan dengan industri kita ni. Terlalu banyak bakat-bakat baru. Apa komen abang? Saya tengok memang banyak talented singers, musicians, banyak budak orang muda ni sekarang ni. Mungkin sebab ada YouTube, boleh belajar dalam YouTube semua nyanyi, kan? Jadi tengok banyak yang berpotensi lah, berpotensi. Okey, ucapkan pada peminat-peminat abang yang setia dengan abang. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana walaupun saya tak aktif menyanyi keluar TV ke radio ke, tapi masih lagi kat Facebook, Instagram, masih lagi ramai penyokong-penyokong. InsyaAllah, abang. Saya rasa terharu lah. So, saya doakan peminat-peminat kepada rakan-rakan saya semua,
diberikan kesihatan yang baik. Amin. Amin. Dijauhkan daripada malapetaka COVID ni dan apa lagi ya, kesihatan yang baik, sihat sejahtera. Amin. Amin. Kalau peminat di luar sana nak follow abang kat Facebook, how to follow? Oh, sebenarnya Syed Sobri DSS. Eh, pastinya merindui suara abang. Boleh tak banyak sikit je, sikit je abang, please. Ni dengan wafah boleh? Baik, wafah. Okey lah, go. Terkusuk duri dalam itu yang kau tinggalkan. Wow, wajah tetap maintain, body tetap maintain, suara pun tetap maintain. Itulah our legend Syed Sobri. Siapa yang maintain ni? Saya apa yang maintain, bukan saya. Okay, abang, terima kasih tak abang. We love you so much ya. You take care. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wafa TV, jangan lupa tonton Wafa TV kalau nak tengok interview mengenai saya.